Dari hasil Liga 1 kemarin, selanjutnya ada Liga 1 pekan ke-10 di mana Liga 1 series kedua masih diadakan di stadion di Jawa Tengah, dan di laga pertama ada Barito Putra menghadapi Persela Lamongan pukul 19.15 waktu Indonesia Tengah. Kemudian untuk di hari Sabtu bermain di pukul 19.15 waktu Indonesia Tengah. Kenapa pakai waktu Indonesia Tengah? Karena admin berasal dari Denpasar, jadi otomatis waktu Denpasar. Persib akan menghadapi Persipura Jayapura pukul 19.15. Kemudian Persik Kediri akan menghadapi Persija Jakarta di jam 21.45 di hari yang sama. Dan untuk pertandingan hari Minggu, kita bisa lihat. Ya, hari Minggu ada pertandingan Persikabo 1973 menghadapi Bayangkara Solo pukul 4.15. Kemudian ada Persebaya versus Persiraja Banda Aceh pukul 19.00. Dan Bali United akan menghadapi PSIS Semarang pukul 21.45. Dan hari Senin, tanggal 1 November, ada pertandingan Borneo versus PSS Sleman. Kemudian Persita versus PSM Makassar. Dan di sini ada Madura United akan menghadapi Arema FC sebagai derby Jawa Timur di laga penutupan pukul 9.30 ya, tanggal 1 November. Dan demikian adalah jadwal Liga 1 pekan ke-10.